Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Saya harus semuanya berdaya sehat selalu ya teman-temanku. Selamat datang di konten yang dinanti-nantikan. Ini sudah berjalan 8 bulan teman-temanku progres rumah kita, dan hari ini kita mau ngecek progres finishingnya. Sekarang ada sedikit perubahan dan alhamdulillah sudah hampir finish, dan mudah-mudahan kita bisa pindah secepatnya. When you want move? Bulan depan. Bulan depan, insya Allah pertengahan bulan atau paling mentok akhir bulan, itu maksimal. Dan katanya abang kita bakalan finish 2 hari katanya. Untuk finishing di dalam 2 hari, kemudian nanti kita lanjutkan ke progres tembok yang di luar. Habis itu kita pindah. Di mana spot favorit kamu? Favorit kamu part yang mana? Di living room, di kamar, di koridor? Belum ada karena belum tinggal di sini. Kalau tinggal di sini mungkin saya akan ada spot. Tapi saya sudah tahu di mana saya akan berfavorit. Di mana? Favorit saya. Kayaknya di teras. Di teras juga kalau ada tembok. Kalau tidak ada tembok mungkin di kamar sama AC. Di living room kalau ada TV mungkin di living room. Atau mungkin kalau ada PlayStation PS? PlayStation. Oh, kalau ada PlayStation bisa saya juga. Tapi saya enggak bisa main. Saya bisa. Oke. Okay. Oh ya, jadi teman-teman sudah bersih semua. Ya, semua lantai. Oh, ini sudah selesai ya? Mana? Di sini. Ya, ini sudah tinggal tahap pembersihan lantai saja. Di sini sudah clear. Dan ini juga sudah ini sudah bagus. Here you can see the decoration wall that we asked, but I'm not very satisfied because I was expecting that will be all orange actually, you know, like very orange. And for me, this one just look too much dirty. So they will try to clean with the, I don't know what they call, for try to take out the cement for looks more orange. We have also wall disana, also. And di sini lebih bagus seperti ini. Yeah. Oh yeah, dan gas di sini. Ada wall, dan kami akan masukkan pipa di sini. Juga kami belum order kayu untuk tutup dapur. Mungkin kami akan tinggal di sini pertama, dan nanti kami akan order karena sekarang kami fokus budget untuk tembok di luar, dan nanti sebelum tinggal di sini kami akan beli 2 AC, satu AC di dalam kamar Aitam dan Nailan, satu AC di dalam kamar Indra dan saya, furniture untuk kamar mandi, wastafel untuk kamar mandi, dan mungkin satu bulan setelah tinggal di sini kami akan beli washing machine dan kayu untuk dapur, dan semoga mau beli sofa juga, tapi mungkin 2 bulan setelah tinggal di sini sofa. Dikuta sudah ada satu sofa. Very simple, mau masukkan di luar, dan di dalam mau beli satu besar yang bagus tapi mahal dan tidak bisa sekarang. Furniture, dekorasi, tapi step by step tidak bisa beli semua. Dan mungkin 6 bulan after tinggal di sini, kami akan beli plant untuk di luar, ya, untuk baking garden, tapi sekarang tidak prioriti. Prioriti kami sekarang tembok di luar. The wall will be from here. Will close. Here we will have satu pintu untuk akses di dalam garden. Dan
sampai di sana. Di sana semua close, mungkin 1,5 meter di sini karena sudah di atas. Di sana tembok 2 meter seperti ini. Oke. Dan di belakang di sana untuk parking. Oke, untuk parkir car, skuter, dan mungkin tahun depan akan bikin tembok di sini tapi sama bambu. So here belum bersih ya. So akan parkir di sini. Oh ya, yeah, ini mungkin di sini ada ini pintu di belakang. Kami akan bikin tembok seperti ini untuk tutup land. Nah, ini buat gas teman-temanku, supaya gasnya di luar, supaya mengurangi risiko sedikit gasnya di luar seperti ini, dan nanti bakalan dikunci. Di sana toilet, guest toilet kalau ada acara, ada toilet, local toilet. Hop, we have the traditional toilet. Oh, they make style with the ceramic. Oh, nice. You know, they cut the ceramic and they make style. Good idea. So, ada toilet seperti ini. Ya, ini toilet lokal. Dan nanti kami akan masukkan kain atau pintu. So, this toilet is look very my micro. So, wait, I put it again. So, this toilet. Ini ID dari orang tua Indra. Karena ada private toilet di dalam rumah. Toilet apa? European toilet. Tapi kalau ada banyak orang, dan mungkin lebih bagus satu toilet di luar. So ada toilet, dan di atas toilet ada tank. Oke. Dan kami akan tutup ini sama tembok. Dan untuk akses toilet di belakang saja. Di dalam garden tidak bisa, di belakang saja. Bo, sudah jauh, saya buka pintu dan di belakang. Yeah. So kami akan tutup ini sama tembok 2,5 meter. Yeah. Dan di sini garden juga. Kami akan masukkan dua AC. Satu AC di kamar yang ini dan satu AC di kamar yang ini. Tapi tidak mau kami bisa lihat AC karena jelek AC di depan. So kami akan beli satu pipa 5 meter karena 5 meter maksimum. Dan untuk AC di sini kami masukkan mesin di sini di belakang. Dan untuk AC di sini kami akan masukkan di dalam juga. Karena jelek, you know, the machine di depan sedikit jelek. Dan ini kamar in Aitam dan Nailan. Tapi Nailan nanti. Sekarang Nailan akan tidur sama orang tua sampai 1 tahun, dan nanti bisa tidur sama Aitam. Ini the access is directly on the garden. So when I will be in my room, nobody can see us, you know, because on the front we will have the wall here. I think you understand. I hope I explain good. And the terrace juga. Saya bisa enjoy the terrace tanpa orang di luar bisa lihat saya. You can see from like this. Yes. Like this. So, oh, Aitam, tu fais quoi? Aitam, c'est la maison de qui ça? De papa. Papa? Oui. Bah, les papas? Oui. C'est pas la maison de maman? Oui, mais de maman, là. Ah, voilà, mais bah, les. Rouma maman, du gars. Dame, dit des pannes. So, tembok, dan mungkin. Apa? Ketika anak sudah besar, mau bikin swimming pool. Yeah. Kecil lah, tapi sekarang tidak mau karena masih kecil dan saya takut.
Tapi kami bisa beli swimming pool, but swimming pool, you know, in plastic, like little bit height. Imra will put photo, so we can put swimming pool like this. Juga proses baru mereka potong yang ini, so sekarang lebih cantik, lebih bagus. Dan nanti kami akan tutup besi ini sama kayu, karena besi seperti ini jelek. Oh yeah, dan kami belum beli apa? For electricity. Untuk lampu? No. Oh, kilometer. Kilometer. Belum beli kita kilometer. Kita masih numpang untuk sementara. Yeah. Dan bulan ini, insya Allah kita beli kalau ada money. Oh yeah, banyak orang tanya kenapa tidak ada trali? Ada. Tunggu sebentar. Kami order satu saja karena mau motif spesial. Kami order satu karena mau cek kalau bagus, sudah bagus. Dan mereka bikin satu. Tang 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 tang. I will show you. I will put there. Ta-da! C'est pas fini. Sama matahari, motif sempurna, tapi mau iron beda, karena ini iron apa? Iron apa? Besi putih, dan saya mau besi orange, you know? So, ini untuk toilet, masih seperti ini, tidak apa-apa, tapi untuk jendela lain, kami akan bingking sama besi apa? Ana mau menari. Ini nama besi apa? Galvanis. Hah? Galvanis. Galvanis. Ya, tidak mau besi galvanis, mau besi? Besi biasa. Besi biasa. Besi biasa, ya. Dan warna hitam. Ya. Tapi bulan depan. Karena budget fokus untuk tembok di luar sekarang. Karena saya karena kalau tidak ada tembok di luar tidak bisa tinggal di sini. Matahari hampir terbenam. Sandal. And here we is enough. Huh? Ada 3 meter lebih untuk parkir. Ya. Yeah, trik. Dan mungkin kita akan pumping 10 tahun lagi 2 oh, tahun. Oh yeah, yeah. Ini. Ya, kita akan pumping besok yeah, di sini yeah, supaya ramai. But it's not emergency. Hmm. Kami akan bersih semua dan yeah, let's see. Hmm. Oh yeah, dan belum beli spot untuk di luar juga. Yeah. Lampu akan menyusul. Lampu satu ya ini. Dan untuk garden nanti kalau ada banyak plant mau masukkan lampu apa? No from the sun. Energi lampu tenaga surya. Yeah. Dan tidak butuh kabel, you know. Hmm. Insyaallah. Yeah. Yes, insyaallah. Bonjour. Bonjour. Attention. C'est les sandales de qui ça? Adingapu. Hein? Adingapu. C'est les sandales de qui? Papou d'Adingapou. Ah, les sandales de Papou? Mmh. Sandales néné? Mmh. Adingéné. Néné. Attention, il y a le câble. Papa? Attention. Voilà. Hop. Ok, so terima kasih banyak untuk sudah nonton video kami. Ini update setengah dan bicara setengah tidak tahu. Yeah. So see you in next video. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk semua dan assalamualaikum. Dadah.